Memasuki hari terakhir masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, pasangan Lukman Abu Nawas dan Laode Ida menjadi paslon pertama yang mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara KPU Sultra Kamis 29 Agustus. Dengan mengenakan pakaian adat Tolaki dan Muna, pasangan dengan akronim Laida ini tiba di kantor KPU sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pasangan ini diusung oleh 5 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Perindo, Partai Buruh, dan Partai Garuda sebagai partai pendukung. Sebagai pasangan calon kepala daerah atau daerah, Lukman Abu Nawas dan Laode akan selalu taat dan mengikuti semua tahapan dan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka proses demokrasi yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat dalam rangka kita mantapkan memelihara kestabilan nasional, aman dan tertib sebagai wadah demokrasi. Ketua KPU Sulawesi Tenggara Asril menyampaikan, di hari terakhir pendaftaran ini, ada 3 bakal pasangan calon yang akan mendaftar, yaitu Lukman Abu Nawas dan Laode Ida, Tina Nur Alam dan Laode M. Oksan Taufik Ridwan, serta Ruksamin dan Syafei Gahar. Kami berharap kepada pasangan LA dan Laode Ida tadi, kami sampaikan bahwa kalau dapat insya Allah besok sudah harus melakukan pemeriksaan kesehatan, ya, dan insya Allah ini sesuai konfirmasi dari LO masing-masing bakal pasangan calon. Pada hari terakhir ini, batas waktu pendaftaran hingga pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. KPU Sultra optimistis bisa menyelesaikan pendaftaran seluruh bakal pasangan calon sebelum waktu pendaftaran berakhir. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.